Ini adalah motor ni. Motor ini telah dibeli pada tahun 2013 dan mileage nya baru dalam lebih kurang 9,135. Okey. Hari ini kita nak tukar minyak hitam. Kalau ikut kelikatan yang di sini ialah 15.40. Okey, kita akan tukar kelikatan minyak ni, sebenarnya minyak lama. Kawasaki, saya guna minyak Kawasaki. Ataupun Sprinter F700. Okey, tujuan kedua minyak ni digunakan ialah untuk menghabiskan stok. Sebab minyak ni dah lama dah simpan. Okey, ini peralatan yang akan digunakan. Satu lagi. Okay, ini spana. Dan kain. Okay, kain ini itu lap minyak lah. Dan okey. Sebenarnya minyak ini adalah minyak yang digunakan pada Kawasaki Ninja ni. Okey. Tapi sekarang untuk motor Kawasaki aku guna tukar pada 10.50. Okey, akan datang kita, saya akan pakai 10.50 lah. Minyak ni daripada disimpan lebih baik digunakan pada motor ini. Okey, sekarang mari kita mulakan kerja menukar. Okey. Akan buat. Thank you.
biji minyak ni untuk pengetahuan tuan-tuan, sudah lama tak ditukar, lebih daripada 1 tahun, dan sekarang kita akan tukar. Okey, minyak hitam sebelum ni yang saya guna untuk motor ni ialah F500 40W sahaja. Cuci dulu. Dia ada magnet di skru ni. Magnet untuk merakap besi ya. Magnet ni kuat lah. Kita tengok adakah sukatan dia 800 ml ataupun kurang.
Kalau kurang kita akan tambah dengan minyak nih. Masih lagi menitik lagi. Oke, kita lama nanti jadi kering. Ini keluar, kenapa keluar? Kita akan seru. Kita akan cuma dengan sekali tekanan sahaja. Okey. Ini kita letak di lain. Anda boleh tengok betapa hitamnya minyak hitam ni. Tekan di sini. Ini. Serintah F700 1040. Saya akan tuang sampai habis sebabkan minyak ni memang sudah tak sampai 1 liter pun. Okay, sekarang kita cek menggunakan ni. Okay, sekatannya cukup-cukup sahaja.
Jadi saya akan tambah sedikit dengan minyak Kawasaki ini. Okay, kita cek. Okay, nampaknya dia sudah cukup lah. Tapi saya rasa saya nak tambah sampai dia naik penuh sehingga paras ini. Okey, sehingga paras ini. Okey. Sekarang kita cek. Okey. Dah. Okey. Sekarang kita ketatkan. Okey, ini tadi kita sikat tudung balik. Tak di sini. Okey. Okey, untuk minyak yang lebihan tadi, kita akan tuang semula ke dalam bekas ni. Tuangkan, pastikan di kawasan longkang. Karena kalau dia tumpah pun dalam longkang. Kita letak di sini. Nanti lori sampah datang, kita akan buang ke dalam tong sampah. Kita cuba hidupkan motor. Dan masih lagi okey. Mileage baru 9,000. Okay, sekian, terima kasih dan jumpa lagi.